mobil. Papa mau mobil. Beliin mobil-mobilan ya. Mobil yang beneran dong. Ya, mahal dong, Kak. Pagi-pagi gini mau mobil. Aku ini lagi soalnya udah kecil makan. Mbak Gigi pegel kan? Sini aku urut-urutin. Iya sayang, pegel gak sih sini deh tangannya. Terus dia malah ngebaik-baikin aku, mau bijitin aku, segala macem. Aku pokoknya ngebaik-baikin aku. Maksud aku tuh boleh gak sih beli baru, harganya tuh sekarang ya 15 sih. Enggak ada. Demi aku pengen beli mobil, aku akan lakukan apa aja. Waduh, ini mobil keren banget lagi nih. Waduh, pengen beli mobil nih. Emang itu best nih mobil ini nih. Mana ya kira-kira? Boleh nggak ya aku beli mobil ini? Terus ngomong nih sama Gigi nih, kasih boleh lah. Masa nggak boleh? Mer. Ya. Ini bagus banget nih. Apa? Yang 2020 ya. Nih. Emang bos mau beli mobil? Ya kan Lamborghini gua kebakar. Yang ini. Mau beli Lamborghini lagi? Emang gak boleh apa? Emang Mbak Gigi boleh? Ya itu dia tuh ribet tuh yang ini nih. Ya makanya bos kalau misalnya mau beli mobil lagi, bos tuh harus baik-baikin Mbak Gigi. Jangan cuman, bikin salah. Cuman kayaknya gak akan dikasih lah kalau gua ngomong mah. Orang kan gua ini gara-gara corona kan rumahnya belum dibangun tuh yang ujung. Dia kan udah mau dibangun. Ntar kalau misalnya gue mau beli mobil. Justru karena kan corona ini. Jadi Mbak Gigi gak keluar-keluar. Aduh. Gak ke mall, gak ke apa. Kalau bos minta sesuatu yang penting bos baik-baikin Mbak Gigi. Pasti dikasih sama Mbak Gigi. Yakin deh aku. Tapi baik-baikinnya gimana? Ya namanya wanita. Bos kan udah ahlinya baik-baikin wanita. Orang banyak cewek dari dulu kelepak bos ngomong. Kalau cewek istri, kalau cewek mah gampang, tapi kalau udah jadi istri kan setiap hari tahu sendiri dia. Justru karena harus setiap hari tidur bareng, kemana bareng, ini bareng, cuman beda kerja doang. Ya, gua kan pasti beli tahu. Mobil juga pakai duit gua sendiri kan, lu tahu mobil gua kan udah kebakar kan. Aku tuh pengen bikin beli mobil, pengen punya mobil lagi, mobil sport. Sport, sport. Ya udah makanya beli aja. Beli enggak apa-apa. Mbak Gigi dirayu-rayu pasti dia iya-iya belakangnya. Kalau belum puasa gini ini gue lagi ngebayangin gue kan sukanya cuma mobil doang. Kayaknya mobilnya bagus banget. Ntar gue bisa jalan ke cewek-cewek. Iya, kok ke cewek-cewek? Maksudnya jalan-jalan. Iya, kalau jalan-jalan sih enggak apa-apa. Kalau ke cewek-cewek jangan. Lu coba pancing-pancing tadi. Ini. Mbak. Itu kasihan nih, Bos. Mobilnya dulu kebakar, itu nggak ada niat mau ganti lagi atau beli lagi yang baru gitu. Ya udah kalau gitu, aja langsung ke atas aja. Sekalian. Nggak, tapi jangan gue ngomong. Ya sebenarnya sih boros sih kalau beli mobil terus. Tapi yang namanya juga lagi banyak mau, lagi BM guys, lagi BM. Akhirnya aku bilang sama Rafathar.